Apa kabar para pecinta bonsai dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi di Ano Bonsai Channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bonsai dengan materi bahan bonsai sisir atau kali age. Ikuti terus tayangan video ini dari awal hingga akhir, agar tidak gagal paham. Jangan di-skip. Dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang. Pertama-tama kita lakukan pruning pada daun dan membersihkan duri-duri pada bonsai sisir ini. Hal ini untuk mempermudah kita nanti dalam melakukan seleksi percabangan dan perantingan.
Kita buka kawat-kawat bonsai yang sudah terlalu dalam masuk ke kambium, agar kambium yang terkelupas bekas kawat tersebut bisa segera menutup. Selanjutnya, untuk menyamarkan bekas potongan pada batang bonsai sisir ini, bisa kita lakukan dengan cara dipahat atau menggunakan bortun khusus untuk bonsai, agar bekas potongan batang tersebut lebih kelihatan natural dan alami. Lalu, kita lakukan pembersihan pada batang, cabang dan ranting bonsai sisir ini, supaya bersih dari kotoran, lumut, dan jamur. Hal ini bertujuan supaya bonsai kita kelihatan bersih dan sehat. Thank you.
Demikianlah sesi belajar bonsai kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang menyimak video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Tetap semangat. Terus berkarya. Salam satu hobi.